gutumpang benda bapak anak, kan gutumpang ginang, gutumpang keing, gutumpang itu, yang beri nak, mas, hak lewa, jangan palma, tak pernah buat sepon, sampai, jangan kumpulan tidur, ada kopi sebesar ini, kupu utang, semua dia ulang yang hari itu beri yang dia tepi, pak cuma tepi hanya ada kan? Hai kebetulan dia tu hanya tepi, sampai ada sahaja meski yang ada situ saja. Cukup berat di lokohe dua kerja di lokohe nanti tak kerja mana hendak kerja di aku tu tanya mana tadi mana bangku gede punya mana pun ngau di kuda ni deh nyana di tanya kok kok di kuda yang nangkut buat deh bentalu kuda berdua kuda sekitar di deh yang man model dirinya man ik berdua kamu lagi kamu tu pernah ditanya orang kan bingung yang tanya mak dua aja sama kemar. Gua ada kau ditanya dia abang, nanti abang, udah agama bukain nuhui abang, bukain nuhui sayang, karena bapak rumah agam cukup gada, rumah tak pujok-pujok, identik urah agam di rumah gada, saya kena tanjung-tanjung, urah agam punya datin nuhui sayang, punya datin nuhui abang, lah kaya mah, muda yang budok kau leh, ya ada punya nuhui kaya mah, gada punya tanah, nan berumoh, nan berumoh, nan kau jadi nuhui, berapa upah, bahayut, yot, nah, dong, nah, dong, mungkin dia boleh kau hai, oh, hai, oh, tapi kena dong, man. Aduh, di timbang tuang, bermati, buka. Jadi, udah muntah, gue yang lah, mak, betul, mana kau kabar. Nah, dia udah abang, hanya mandi, lalu kanan wajah gata, mentah, dong, dek, gak boleh, dulu. Punya mana, dia udah bangun, dah, punya kebrah, dek, punya naim, dua, dek, dulu, dah. Ibu dia, hari itu, mak, mak, tidak, dia, pada ibu kakak, lekah, ikan darah, kau lekah, mak, indu, deh. Indo-des. Indo-des pingang. I-U pingang. Gede pula kau dalam tak ada Indo-des yang ada. Gede ada I-U. Bucok I-U mak ni tengok. Dua puluh bila buka kau. Oh, punya tanggungan kau punya. Hanya lah ni je. Bikin lu je bukan lukak. Bucok dia uri yang nama apa. Lepas bang dah I-U bang. Atau dia bang mulut. Baru bang ni je bang. Bang, ringan, bang, joi, unyo, natingan, jemput masa-masa, sabuh jam. Pertanyaan nyo, manteng, nang, masa-masa, ruang, ban-ban, tak menikah. Pertanyaan nyo, tajak, benang, balak, uci, gading, bang. Yang duduk-duk, bang, nyo, dua, tiginan. Masa-masa, nyo, nang, masa-masa, sabuh jam, bang. Tanyaan sejip, bang, sabuh iu, sabuh dua, bang. Pertanyaan nyo, bang, hanya kejut, ejit, iu. Karena pertanyaan nyo, bang, juga mucoh-coh, ejo. Abang juga sakit, bang, pertanyaan nyo, bang, putar, cuma sabuh iu, bang, kajib, dua. Sepipet berdua kita minum bang. Ingat tak abang waktu sambil abang cok-cok itu sambil abang jet bis kita ya. Alhamdulillah. Ayo maknya kemoh jemunya kemohnya. Kok ada ini? Oh boy Allah ada dia ni kekal yang hilang bang. Nego bang jangan sampai long lo kena cepet baru nu. Nego bang sampai long jangan lo kena urut nu. Sambil urut mak lewi dan jangan berkata-kata. Ya Saidi, ya Habibi, ya Tabibi, ya Habibi, ya Saidi. Yang pertama kadang-kadang nak kau, yang kedua kadang rumpok baca telah baca selawun mak leyu. Maka sedang tiada orang kajar dia ada nama tanya lewati untuk tabuktikan rasa kita ke Nabi sedang tiada berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada lagi yang menunggu akan tabi-tabi ruh tingat ada lagi yang menunggu maka tabi-tabi ruh tak baca. Pakalo tabi-tabi tengah ke Nabi. Pakalo tabi-tabi tak payah ulang lagi Nabi. Pakalo tabi-tabi pun apa-apa lagi mana yang disebabkan hana lain melainkan jawapan di kerana kita jawapan dunia ilu. Kepuluh
Ini mau ini kena pegang ilmu dengan itu. Hai ini nak jauh. Tapi si bapak tak dengar ilmu. Lo kena pegang ilmu. Ilmu memang berbeda. Maka apapun cerita, sebagaimana dia pegang dari Rasulullah, sebagaimana dia pegang dari Nabi, menyong kata-kata, berlain aku tenang, berlain aku bahagia, dunia dan akhirat, berlain dikata, berselamat dunia dan akhirat, berbahagia dunia akhirat. Jawaban cuma ada lain. Tentunya harus ada ilmu agama. Ada ilmu yang harus suka, wan malu tak harus suka. Menyertanya ilmu agama, harta benda maktali yang ada. Ilmu yang menyertanya, ilmu yang dijaga ditanyo, sedangkan menyertanya harta, harta yang tanyo yang ada. Maka inti daripada hamba, ma'ayah yang orang tuan mulia, senantiasa menyempurnakan keselamatan hidup dunia dan akhirat, menyempurnakan bahagia hidup dunia dan akhirat. Jawaban di hadapan lain tetap ada, mestinya harus negatifnya tapi tak ilmu ada, ilmu agama ma nang jahul ma nang jahul don ma lebih pan ma pan jahul bahaya luar biasa wajah di dalam wajah ma. Supaya kita yang betul dalam beribadah, supaya kita yang betul dalam berpuasa, betul dalam sembahyang, betul dalam ibadah apapun, senantiasa tanya benar ilmu. Alhamdulillah, ikampung lancuk masjidnya luar biasa banyak yang ulun tuan mulia. Di mana pak tempat ulun tuan berdirinya, di mana pak tempat yang mak ulun tuan dengnya, di berdirinya. Diutakanan oleh mata Abu tanya mak, nebugat sabah balai pengajian, nebugat sabah dayah mak yang luar biasa. Artinya mak lam dayahnya ino diproses manusia. Artinya nyawa dayah ibaratnya bata mudah sabogah mak. Nyawa dayah adalah sabuh bengkel di mana uyung-uyung yang kalah, uyung-uyung yang kalta, anak-anak yang ada ilmu sungguh biar dia ilmu itu. Maka mak nyawa dayah yang kali pegadaiku, nyawa dayah mak yang kali pegadaiah kita nyu. Senantiasa mak niat nyawa nyu kenu, niat intak mak ada kenu supaya mak selamat banyak aja. Mak ayah punya ulang tuan mulia lom tinggal lomak wasit urung jamun yang nari lancuk masjid petang wasit dan urung jamun yang nari lancuk masjid. Hai menyeberai katamu selamat dunia akhirat putuntut ada kata akan ada kata akan ilmu agama menyeberai katamu selamat dunia akhirat yakju anu ulayah yakju anu bapak santren karena nepungah maknya urung tuhan jamun menyeberai kembi kaya ma kaya ayah anu jentul aja ma kembi kaya ayah ya apa untuk hajamu yang lain dan cok masjid dibuktikan kerajaannya bukan kaya mah kaya ayah anuk di kerajaan mereka ikut anuk mak kau tak emak karena HP lu belum mak lu pernah jajan mak lu pernah pen mak lu berikangin mak ayah kaya mah kaya tapi lu pernah di daun buah hajamu yang lain dan cok masjid kaya anuk mak ngeriah di kerajaan nyomak dekalan yang menemata. Maka menyempurnai mak danuh marah selamat menyempurnai mak danuh mulai kuli danuh marah ikhtiqib danuh marah dipulia danuh dikhadam danuh mak danuh dipulia danuh danuh senantiasa mak ba'anuh nena ilmu agama uranyo bedu penuh ganuh mak latemah karena dunia uranyo nyo diambang kiamat dunia uranyo mak sedang diobok-obok oleh Yahudi uranyo ideologi mak ibu tamang kena wajah ideologi uranyo mak luar biasa disuntik dari sudut pandang saja uranyo mak kali pertama kena wajah. Maka menyertanya mbak ulang tuan jawaban mak ada lain menyempurnya berselamat dengan mak dengan akhirat menyempurnya berselamat aduh dengan akhirat tingkat mak dah ngam eduduh yang pulang kali yang capek lalu tunggu kekut menuh hidupku anak pilihan tu awal wajah daya ada pilihan tu awal wajah daya anu tetajuk daya tunggu 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 hana masa depan nah jibit tunya di nom baru kampung dan cuk masjid baik sadar-sadar itu bayang wajah daya tu anu daya mak hana masa depan uranyo neti
buktikan ketika ada gedobak gaul yang ada. Betapa banyak manusia-manusia urusi-urusi yang kagum pertama lalu jauh daya. Orangnya memang ada dapat sama senang. Orangnya belum dapat sama bahagia. Pajang belum dapat sama bahagia. Pajang belum dapat sama senang. Ketika kita nyoba lagi maafkan dan keterbalik dia di tempat ini. Hanya daya dan hanya upaya. Dalam menjaga makhluk ini tanda ingat kebaru kata sama ilmu agama sangat penting. Pajang baru nabi ilmu agama apa? Ketika ini kata kubah langgaya. Lagi maaf mak terkadang kadokan juha. Mak, lo wajib lo makan Allah. Orang yang terkadang tak boleh matang. Sekiranya kita jodoh anak, kadang jodoh anak, dan jodoh kau berhasil. Pandangan mata dan jodoh kau berhasil. Karena anak kamu pangkat. Karena anak kamu jabatan. Karena anak kamu jadi. Tapi yakinkanlah mak, anak yang pangkat. Anak yang jadi. Menyuhana ilmu agama tetap mak ayah di tuan. Oh itu hanya yang penting itu kau yang belum belajar mak. Kadang-kadang ngaji tahu dua anak lu kasih bu ngah kerja. Taruhlah mak tidur anak lu kadang-kadang ngaji ke guru. Tidur anak lu ngaji ke doktor. Karena itu lagi mak belum jadi ke pegawai baru etikat bakti. Pikir bakti. Hai bakti bagian jah tidur kau pikir bagian jah tidur dulu ngaji tidur dulu naik ke hulau. Bagian rendang ya, tibulin hektor ruang, bagi hektor ruang tibulin. Kadang-kadang bagi maaf mak, yang tibu, bajak kerja, anu bak toy kubah. Anu bak toy kubah. Secara kita langsung mak ayah yang lelupan mulia. Tanya urusi di kubah mulia anu. Kadang-kadang terhambat, tanya-tanya bagi salim. Terhambat, tanya-tanya udaya. Terhambat, tanya-tanya bumbu ibadah. Payah terjaga anu, payah terjaga tujuan. Kaduh, hek, sejamu terjaga anu. Menanam tujuh mak kepayah dengan tujuh mak. Secara tidak langsung. Tanya mak kali kubah mulia ini. Pakai harta jok dan tujuh tak payah baspan. Gara-gara tujuh dia kata yuk. Ada rupa yang pun mak nyawa bukan. Nyawa bukan. Maka oleh sebab karena demikian mak. Penting kita tanam ilmu agama dalam penting ini. Ketika ilmu yang ada dalam jiwa. Ibu kata di makna pegah. Ilmu yang dalam hati mak berdua. Pakai huru-huru ketika sakit itu. Ketika sakit jasmaninya. Ketika sakit jasmaninya, ketika kronis jasmaninya, ketika tanya kata ke ulai, ketika tanya kata ke lambung, ketika tanya kata ke buku sakit rendah. Baga-baga mak tanya ke doktor tiap kita ubat. Tak ulai paling ke datu di malam, malam keluar menyebrang dutu mumbuk tanya ke kita ubat. Kenapa ketika ada orang yang terkadang kronis rohaninya yang kadang-kadang tabrak, kalau terkadang-kadang lagi maaf bapaknya tapi-tapi dalam keadaan mubat. Dalam keadaan tanya-tanya siapa pun masih tapi kenapa tidak mau menjadi obat pakal hana tim yang tidak berawak pakal hana tak tanya bawa ni pakal hana tak tanya babi abi lagi nyo bapak dan mulai nyo duk nyo kabut nyo kira-kira putra nak ubat wahai abi kejap bagulai mertek tanya maka oleh sebab karena diri tiang ayah yang beri tuan mulia badan baru terasa tenang badan baru terasa bahagia lagi maaf ketika dulu kali ihdat di tempat ini. Ketika Tuhan hanya dengar dalam menjagi. Ketika Tuhan mengutuhkan lagi maaf dan rumah kabaik. Ma, inang, ma, baru merasa tegang. Pada tengah dulu makan ihdat di tempat ini dalam menjagi ma hari ini. Terkadang makna tiba dua anu oleh dino babi. Terkadang makna tiba dua anu oleh dino lidayah babu. Inang kebaru merasa mak senang alangkah bahagia. Terkadang mak dan nyawa hari ini tak mudah dalam menjaga mak hari ini tak tak. Kadang-kadang mak dia tak akan dan nyawa mak kata kek ide pun mak dia anuk dan nyawa kata kek. Ia kek ide mak dia anuk ini kena balah jasa mak jasa ayah. Maka menyempurna lebih balah jasa ayah anuk. Bak anuk mak benda ilmu agama. Nyo ngecap wujud kecap orang tua. Ngeblom tanda wujud tanda. Bahwa anak yang soleh lah yang akan bisa membalas jasa orang tuanya. Ibu tahu ni anak yang kaya di abi-abi. Urung si non abi kan sakit. Abi dipidin dia abi lo kena rumah. Ibu tahu mak dia anak iwo mak rumah ikan dan tengok dalam keadaan kasakit. Inan kebetulan tak sama bahagia luar biasa. Kadang-kadang tidur dua anak mak dan pesantren. Kadang-kadang tak ada yang tengok kata ibu dah mak dia anak iwo mak rumah. Sambil dibusuk, mak bau dah kita tengok sambil dibusuk, mak bau dah kita dianggap selayang matanya, mak dipuah, mak sabuk hitam, mak dibusuk. Hidup, mak sambil kita tengok selayang dianggap, mak dibaca, itu kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Inan dua lo tata bahagia dua jasa. Lada datang muminah dua yang nabat dulu. Maha inan dua lo tata alangkah senang ketika dulu tahu Allah. Alangkah bahagia ketika kita lo kata balik dan terbalik. Dalam hingga kima hari ini tak. Inan baru tak pertama alangkah bahagia naan yuk mak tidur dua badaya. Lun pegah nyo mak kan dua dunia kalau tinggi lakuran. Cukup jalan kata kalian bukti ulang mana kema. Terkadang aduh ketika sudah ada jabatannya, ketika mereka sudah banyak uangnya. Kadang mak lalu lagi mak mahi takik ikhlipu di pegah. Menyomak takik kajak ke indah rumah takik. Ia indah rumah takik mak punya memang halang soal jaga. Ia indah itu mak berkait jempol. Terkadang sibuk aduh dengan pekerjaannya. Sibuk aduh karena kadang gajinya. Sehingga ada tempat mak ibu nyok nyomak yang cukup tanyong ketika kita yang tak kena buah makna. Tapi alangkah bahagia bila mana nanti dua anak bayang di rumah badaya. Bagaimana anak yang tak kena ditanyong anak abu yang naik di rumah luar jasa Bandung di tuku Bandung di tuku ya. Alangkah bahagia mak ketika tanyong tak kena buah Allah. Ibu mak ya anak kita ya dikun ya anak bang tanyong. Ma, hayah, mek yon hayah. Padahal baru lupa, tidur, 15, 20 dia. Wow,
ada yang hidu timno gapo to dia. Hawa itu dia mulia. Be mana ade? Be medan ma wa belka ya Tuhan Allah Taala. Menyukanya lebih agama anu akan bisa selama daripada ilmu agama. Maka mang ayah yang ulun Tuhan mulia. Panjang lama dan rasa bahagia dan kuat dan tangan dan yang mati. Ibu dah ada anu mak yang kalah berah ya kan mak. Ijak pada ibu ikut pada ibu tunggu. Yang meninggai dan tunggu mak don. Tunggu. Yang meninggai dan tunggu ayah don. Tinggal dan tunggu ke mak ayah don. Tunggu yuk patah tamu dan don. Dan tutup tangan kepada ulut. Tinggal dan tunggu mak don. Yuk patah tamu dan tunggu. Uji dan tekan don. Dan tindu. Tikul pulut tindu. Tunggu. Tinggal untuk mohon dengan jawab yang mulia mak depan aku dengan lembut kepada mulut. Tinggal untuk jawab mulia mata tak wajar pada aku kena jawab pada tangan aku kena jawab tipula. Tanpa lu lagi urus si don ayah don langsung buka topeng dalam kantong. Uang yang baru karena tak kebahagiaan yang ada mak buah. Anu yang lagi baik akan senantiasa di mana kasar mak kasar ayah. Ibunya hidup pada ibu mungkin untuk ibu yang meninggalkan ayah don untuk ibu yang meninggalkan mak don untuk ini pada tubuh demi tubuh bah lo yang kepada ayah lo bah lo yang kepada mak lo kepada semua ayah yang hana bahagia kepada semua ayah yang hana senang ketika ada yang mati mak lo yang kepada mak lo ibu dia mak dia lo dan lo mereka baru datang mak ibu dia baru kedua mak ibu dia pada mupo mak pada tadi be tapi karena itu malah datamu wadah hari itu oh mak lo mereka mak ikhnan malah datang yang mak tetap dicoi mak sabo. Tabuh kayu di play dan tabuh kayu saya di kedang. Ya Allah, lagi mana ya Allah nak play dan tu mau kunci don. Ya Allah, lagi mana ya Allah nak biar dia dan tu mau kunci don. Lagi mana ya Allah guru ia dapat tu mau kunci don. Lagi mana ya Allah roh ia dapat tu mau kunci don. Lagi mana ya Allah nak buruh bila dosa yang dapat tu mau kunci don. Tu pomar tu payah yang ada bahagia. Ketika dia mati mana dia tabuh dan saya di kedang ya Allah. Lagi mana ya Allah nak putar pun tu mau hujan. Lagi mana ya Allah leh tu mau hujan daripada roda roda kotoran. Bumunan ya Allah ni putih kota hujan dan nama tu mau hujan. Ya Allah hujan dan ya Allah ahli mati. Ya Allah ayah mana hantar pernah kita bayar. Ya Allah ayah mana kerana lalu waktu tidak rezeki demi kudon. Ulangi ya Allah nak mohon pada ya Allah nak mengadai pada ya Allah. Dan mohon pada ya Allah demi ampun ya Allah dengan dosa hujan. Pak, inan kebetulan pertama alangkah bahagia. Kiranya tiba anak yang senantiasa berdoa kepada Allah. Kiranya seorang anak yang senantiasa berdoa kepada Tuhan Allah. Doa anak umat anak hijab. Doa anak umat anak bidulah ya Allah. Kala wadi tengah dan baru karena tak kebahagiaan yang manis. Ibu dah mak yang ini kena melalui mengunggu. Yang meninggai dan tunggu ayah adun. Yang meninggai dan tunggu mak adun. Mak dong buku yang terakhir sekali yang butuh baca mak ayah don. Dukudun dong tuku, dukudun dong tuku. Saya mak dibutuh baca kita nyomak ikut dan. Ya Allah, lagi mana ya Allah dong buka fardun si don. Lagi mana ya Allah dong pemandu tubuh pun si don. Lagi mana ya Allah deh putih dan kafanyo. Bunagi mana ya Allah deh putih, deh putih ya Allah tubuh pun si don daripada dan nak kotor. Padengan mak kelantah bahagia lagi mak. Kadang-kadang wadahnya di mata dan mak di rumah aduk dan luar biasa. Tapi anangkah bahagia ketika nasi doa anak mak yang sudah biasa di rumah kulit. Ibu dah mak dia ada ibu tubi mak dan yang luar. Ida mak anak ikanlah mak ikan imum dan imum. Yang peringai dan imum mak non. Yang peringai dan imum ayah non. Lelah kebi mak dan imum yang terakhir kali bahagia yang dan imum pun syukur. Mak ketika tuan meninggai ayah ketika tuan huwab Allah walau abu tu'l rumuh tuan walau wanik terkabat tuan abu ulama lain sebagainya walau sekalipun awliya Allah tu'l meninggai tuan tapi yang paling afdal yang jidam kimu adalah al-agam tuan yang kata belahi anangkah bahagia bila mana tengok tanya mati sudah ada seorang anak yang siap mendampingi dan maka malamnya ada tira yang ada bayangkan mak ada tira rungkan ketika timah mak kadang tolong dua Allah sudahkah ada seorang anak yang siap membuat idam di hadapan kita itu menyuhada mak lagi mak jangan dua hati di mana anak yang akan lahir rungu selama lama mak dunia akhirat dan dua akan berupa agung yang sangat luar biasa walau dua tidak urut ibadah yang luar biasa nanti kui dengar mak itu bayang ayah urut mana punya bawa jisadim tapi sayang kadangnya tiba dua anu yang dibiarkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Urangnya
kerana seolah-olah dikerjakan oleh malaikat malaikat yang meninggalkan ayah tu tempat tu. Kerana seolah-olah mak menuai kerjaan ni. Tepuk ayah yang hendak pergi. Tepuk ayah yang hendak kecewa. Tepuk ayah yang hendak akan bilang pada mata tak dan kerugi mata. Maka mak ayah yang undang tuan mulia. Bak tempat yang sangat mulia ayah tu. Singkat wadeng mak lu belum pasti bak doa tu. Sebagaimana wasit ya Rasulullah. Menyambut dia bersama hudib. Dunia dan akhirat menyambut dia bahagia hudib. Dunia dan akhirat. Maka nebutun dun ada rumah. Niat juk mak kena ba'abi. Niat juk mak kena ba'abu. Bek terbayang rumah. Kerana yang lain daya. Kerana yang lain dalam pesantren. Hana mata depan. Walau terkadang mak berdua. Terkadang hudib merih-merih. Tapi yakinkanlah. Keselamatan tanya dalam alam barzah akan terjamin. Tiga ada. Akan ADB syufaat kepada dua polisi. Doanya mak akan ditolong mak ayah dalam syurga. Maka mak ayah yang ulang tuan pemulia, ulang tuan sambil harap pada Allah kursi yang budak-budak mak terkadang sayang kepada pribadi doan. Maka budak-budak sayang pula kerana kibaran buku yang sebenarnya sayang kerana mak tetap you yang minta anu ilmu agama. Tengku sayang lah buku banyak-banyak tak kau dayah duduk tuan anu pergi mak tentara anu ilmunya bahagia doan jika ada malam. Menyelipih bahagia selama-lama di mana-mana bahasa. Maka putusah di mana-mana. Tutah-tutah uangnya bahagia nanti kelak di awal kiamat. Maka ayah yang menentuan kuliah. Maka nyawa yang kami harapkan kepada kami. Anak-anak yang kami tengok wujudlah ke anak. Yang senantiasa ibadah dan sama jasa ayah. Wahia anak lelium tua. Akibat kelalaian daripada urusi, maka ulangnya mak, nak ulang dia mata anak mak,
kan kelita nyokan dia tu anu nang daya bang bengnya nang daya jauh teraman anu mak yang pertama dari HP teraman anu mak daripada pergaulan bebas maka mak ayah yang ulun tuan pulia senantiasa orang yang pernah yang bahagia hudin nuh nyak akhiran yang pernah yang tenang dan makdua Allah senantiasa anu yang na ilmi yang akan sami tabi disanjung turun rumah anu yang na ilmi yang senantiasa mak pikirin doa kedua ketika tanya berada dalam alam marbah mak ketika tanya tahu dalam alam marbah mak inan berpatah mak di doa yang ulang mana ya Allah yang di dalam alam marbah dari Allah urung syidut lob dupu ya Allah urung syidut memang ahli mati ya Allah ayah dan memang urung pune judi hempo ya Allah mak dan memang pernah tinggal kuasa wakil-kara bila kanon wajah ya Allah dan mohon badan ya Allah yang kanan alam barbah dari Allah ya Allah, mendupu ya Allah surga dan neraka, mendupu ya Allah surga dan indah. Hanya pernah neraka ya Allah surga dan hanya pernah indah ya Allah surga dan hanya pernah cantik ya Allah surga dan bila mana dalam surga dan hanya ulun sini. Tepo ma, tepo ayah yang hanya bahagia. Ketika tanya tahu bahwa Allah ma, na anu yang senantiasa dorong kepada dia. Orang yang anangkah kecewa ma, anangkah sedih. Ketika tahu bahwa Allah, pajak baru penyataannya. Yang kelima, wajah berada di dalam alam barzah. Terkadang mak, nah tidak dua anu. Kadang-kadang mak, timah mengatai dalam alam barzah. Karena nama itu yang matai dunia. Mangan-mangan di matai dalam alam barzah. Katu mak, madam, anu, lagi-lagi seolah-olah. You tepat bertanya mak, bak malaikat. Namun terbilang, semua namun terbilang. Maka inti daripada hamba ulang Tuhan malamnya. Menyokperin bertanamat hudik. Dengar dan akhirat. Menyokperin bahagia hudik. Dengar dan akhirat. Tentunya yang pertama sekali benar ilmu agama mak ayah ya ulun tuan mulia pulang lagi-lagi tuan mak urina mak lagi-lagi tuan urina mak cukup mudah mudah mencegah lah beda dengan kamu ragam ika mau ragam hanya begitu mudah mak kita mencegah lah dronu cukup mudah mak kita mencegah lah bila mana ada tembubul budaya indah lah petarmu hanya Tuhan dan Tuhan tanya urina umat makhluk lembaga makhluk yang luar biasa. Tanya urina ibarat dengan makhluk halus. Terbuka makhluk halus dan bayang kucing kau. Makhluk halus urinanya serba lemah lembut. Urinanya urungga tuh gada ayat layu. Teman yang berdua tiba dua urinan kau maksudnya tuh kubela yang ada tuh dan tiu. Yang dia terkena umat ini kemah. Terkadang ada tiba dua urinan yang tuh kubela yang umat yang kau maksud. Yang benda yang kau dulu benda ulang kami jen iblis yo itu nol. Pula ketika kau tertolong urung nyata, maka mak ayah yang menentuan punya. Dalam urinam senantiasa mak menyempurnya tentang usaha Allah. Sangat mudah, sangat luar biasa. Dengan berbuah ibadat mentang mak nanti pun jen tentang usaha Allah. Kau yang mana? Mak kenapa berbuah malam nyawa mak? Kenapa lupa patah mak dan mulai malam nyawa? Keilmu yang kamu mak ayah yang menentuan punya senantiasa. Lidon huinam Lidin pukul mak buah-buah ibadat Jut mentama usul Allah Khorat yang lainah Put buah nyawa mentama Lidin pukul Maka don akan jut mentama usul Allah Rat pintu dah hawa lidin tamam Pintu tak pintu dua pintu hai Tak pintu mak pintu lapan mak silahkan tamam Bila mana lidin pukul put buah ibadat Segalam dua perah mak Dua kali tanya Mentang ini dulu mak Mentang ini dulu mak Putra ada gua put buah ibadat Dia dulu Lidin apa yang berpoh yang datang dari rumah kita dalam surga tidak ada daripada pun yang mak ada tuah kubur yang pernah minum mak dunia akhirat terkendi di tempat kubur berpoh ibadatnya jen dalam surga Allah orang yang lelah pernah nunggu berpoh ibadatnya yang pertama ada kita urinam bila mana di tempat negara di Allah di mana di mampuh mati supaya urinam yang ada di kampung dan jauh masjid yang senantiasa di tempat negara di Allah di mana supaya di mampuh mati jen kita mak surga Allah orang yang lelah lo tanya mak dun mak nenting jaga mak terbayang oh nenting jaga terbayang kau jaga-jaga mendang kuyuk bubur nahan bubur nahan terbayang ubur tanah kau nahan terbayang nyangka boleh nak lako di rumah nahan terbayang ke soal lako tu nahan terbayang nahan terbayang nahan urusan kau tiba-tiba lo udah hai urinang hai ke soal lako tu nahan terbayang nahan terbayang nahan urusan tapi kita ulangkan akan mengurusan di hadapan Allah bila
Supayang yang didatarkan ilmu agama. Mak donuh yang na supayang. Lepas tanya mak donuh yang na jahut mak. Idonuh lam supayang lu pakai serkum. Hukum pakai serkum supayang kuina wajib mana. Ulang berjatuh seorang raya. Mak donuh kuina lam supayang lu pakai serkum. Hukum pakai serkum supayang wajib mana. Menyerapan donuh wajib. Tiap hari mu jahut dari api tu mana. Tak wajib mak lina pakai trikot lelah. Tak buka wajib. Tunggu dah buka di dalam lelah dah lepas ni. Tak wajib mak lina pakai trikot lelah. Hanya wajib. Yang wajib sudah. Tuk orang. Punya tuk orang. Hanya putih lelah trikot. Mada kisah lepas. Hanya betalah. Yang berbet orang dulu. Mungkin tuk. Eh nak orang lina. Lan terbayang orang lina. Mak yang tidur muka lepo. Ada pergi ke punggung. Bukan untuk telapak tangan mak yang gede. Dan ulinang yang nak terbayang. Lepas itu ada lemak. Yang nak terbayang. Apa yang dia berkata lemak? Rukul hendak pelipu. Mak rukul hendak pelipu. Lendak. Rukul hendak ke bagi. Rukul hendak ke bagi. Ke bagi teh. Yang pertama mengucap dua kali masalah. Bumbu. Dan rukul tidak ke bawah. Yang pertama rukun qal, yang kedua rukun qaw, yang kedua rukun fi. Nyomak berdiri berkata penyakit. Kita jangan berdiri dulu benar-benar. Orang nyomak dah kemah. Terdadang banyak di antara penyawinya. Jumat mak dah terbayang. Tapi hei diri ku hidang. Hanatah mak dah terbayang. Cukup mudah tanda urina yang hanatah terbayang. Yang pertama ini. Tanda urina mak dipakai terkong. Kedih dia pakai telkom, lagi dia pakai jilbab dalamnya. Nanti kuih tanah daripada hantar. Mengumpat mak? Mengumpat? Kedih dia pakai telkom, lagi dia pakai jilbab dalamnya. Nanti kuih tanah daripada hantar. Artinya terjauhina ketika dia pakai telkom, mak buntuk ke gelap. Ketika dia terbayang mak telkom, dia ada yang penting. Dia ada yang banyak telkom. Ketika dia terbayang mak telkom, dia pakai baju. Kalau Yuna banyak-banyak dia cerita. Ketika terbayang mak tanya ulina, gelengi mak tanya ulina. Nampak saya orang terbayang tanya ulina, kipan mak gaya apa saya orang ulina orang terbayang? Kan orang terbayang? Kipan jarak gaya darah tanya ulina, tak pokok nak terbayang. Tanya ulina, giyu kan? Ulina, giyu kan? Giyu gampit. Gampit bahasa Aceh. Gampit bahasa Aceh. Allahu Akbar. Tanya ulina mak. Ulina, giyu gampit. Ulana? Giyu pahak. Ubinah raya kipan? Diangin, belajar diangin. Lalu kata bagaimana kita terbayang kita tahu ubi ubi raya angin. Lalu bagaimana gaya terubi mana lagi urut gaya urut pompa baik angin. Oh. Ya pak awak dalam betul kan? Oh. Apa? Payuan. Kita akan mulai dengan. Lalu bagaimana orang kata kita terbayang mana ni mana kita mana? Lalu jajak. Kamu nak tengok dua dakwah sampai dia sabang lah. Menyumat dari model urut-urut terpilih lagi mah. Aumu. Yang mana lah, nanti gaya bing mamu lah. Geri dawi sampai mutapi kau-kau, dia sayu lah. Hanya gitu dia tahu kan. Allah. Ya lu kena-kena dan lupa. Ketika dia berkejar Allah sebayang. Dengan ini. Waktu sekarang dia berkejar Allah sebayang. Ino mah wajib pakai surah terpilih. Menyukkan dan nyebabi. Menyukkan dan nyebabi dan nyebabi. Bukan. Ketika dia sebayang mah lagi mah. Dikedi wajah tanah, dia berkaitan orang dalam jelikum. Dikedi wajah tanah, dia berkaitan orang dalam jelikum. Menyusahkan diri, tak jenuh mak ada sampai jelikum tu. Ni you jenuh banyak ada balakor. Balakor tu, dia berkongkong. You jenuh banyak ada balakor. Ketika wajah tanah, dia berkaitan orang dalam jelikum. Dikedi wajah tak jenuh mak ada sampai. Duh perjalanan darah tu, dalam jelikum dia berkaitan. Nanti kuih tanah, mak ada pada kantor. Nak sopan sama tu nanti. Nak nantuk kenan kalimu. Nah, kalimu. Dah ni. Dah ni okey-okey. Pengendali kita nak kalimu ke doa ni. Allah. Kita nak kalimu ke doa ni. Yudimu ke mana, yudimu ke baju jawab. Hanya ku, kita jalan teman-teman. Kamu sama-sama.